Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Aitinglicious dan Aisyah Lovers dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi ya bersama Bang Mimin nih pastinya di Aiting TV. Di segmen kali ini Bang Mimin ada beberapa informasi terbaru ya para sahabat mengenai Ayu Ting Ting. Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya dukung selalu dengan cara like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya. Tujuannya agar kalian selalu mendapat berita terbaru terupdate tuh setiap hari seputar Ayu Ting Ting pastinya. Oke para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini Bang Mimin ada informasi terbaru ya para sahabat mengenai Ayu Ting Ting. Yang mana nih, tepatnya hari ini Neng Ayu Ting Ting itu ulang tahun. Nah happy birthday ya buat Neng Ayu. Semoga panjang umur, diberi rezeki yang banyak, umur yang panjang ya kan. Pokoknya sukses terus nih buat Neng Ayu. Para sahabat kita doakan semua ya. Ini banyak sekali ya para sahabat surprise-surprise dari Ayah Rojak Umi Kalsum ya itu. Nah, oke para sahabat, untuk informasi yang kedua ini Bang Mimin ada informasi terbaru ya mengenai Aisyah, Ayu Syahr. Yang mana di situ sahabat Aisyah mau posting sebuah postingan terbaru ya para sahabat. Di situ ada tulisan caption ini ya. Dengan terpaksa aku buka ulang kembali semuanya dari awal sampai sekarang tentang Rusa. Kalau begitu Rusa di hutan saya. Coba lihat tuh Ruci komen di lapak Saher yang posting video di salju kemarin. Ruci sudah komen dengan emot ketawa dan lop, dan juga di matanya ada lop-lop dan dibahas oleh Saher dengan emot monyet yang nutup mata. Itu artinya Saher jijik ngelihatnya sampai nutup mata karena males melihat Ruci. Masa suami istri begitu, kata fansnya Rusa menikah tapi Saher kok balasannya begitu jijik. Harusnya kalau emang suami istri balasnya dengan mesra dong seperti ini. Apalagi kata fansnya lagi bunting dari mana ya, kadang kempes tuh perut kadang endut, kata fans India buncit perutnya gara-gara minum-minuman beralkohol terus makanya buncit. Kalau kita lihat dari postingan Seher, yaitu dia posting IG story dengan gambar Ruci itu coming soon, artinya film atau bisa jumpa PM-nya Rusa bakal tayang karena saat posting foto nikah di pengadilan. Itu captionnya seperti caption sebuah sinetron atau video musik dan ada hashtag Kola Dildor Kola. Itu lagu dan foto-foto Rusa sama persis dengan VM Kola, Dildor Kola, semuanya sama. Dan juga Seher pertama kali posting Ruci dengan rambut terturai ke depan dan dengan menutupi mukanya, makanya Seher bilang Ma ada sesuatu di belakang, karena Seher ngira ada kuntilanak atau hantu di belakang rumah. Terus maknya jawab itu bukan hantu, itu kuntilanak tapi anak gadisku, kata mak tersebut. Dan Mas Bejo bikin dengan hashtag gadis berambut ikal. Jadi bukan berarti Del bilang Ruci pacarnya atau tunangannya, gak ada sama sekali. Seher bilang Ruci adalah whipku, cuman ada hashtag ikigai aja, dan arti ikigai itu bisa jadi kerja sama dan belum tentu juga tujuan hidupku. Maka disitulah kesalahpahaman terjadi, karena ikigai itu bahasa Jepang bukan bahasa Inggris, bukan India. Dan lagi dari saat posting foto Rusa, Seher bilang 6 bulan dan menghitung hari, dan ini juga kerja samanya sampah cukup 6 bulan tinggal menghitung hari selesai. Tapi Ruci ambil postingan Seher dengan bilang pinginnya seumur hidup bukan 6 bulan dengan hashtag Ruci gadis berambut ikal.
Nah, jelas kalau Ruchi masih gadis jadi belum bersuami. Dan lagian Sahir ucapin hut ke Mustaqim kalau semua perbuatannya bakal kembali padanya. Nah, kira-kira nih para sahabat, menurut kalian seperti apa ya? Kebenarannya seperti apa ya para sahabat? Karena fans yang di India pun tidak percaya ya para sahabat tentang hubungan mereka. Ya semoga aja ya para sahabat, karena Sahir itu jodohnya Neng Ayu, cinta sejatinya Neng Ayu. Mungkin itu aja ya para sahabat, sedikit informasi nih dari Bang Mimin. Kalau ada kurang lebihnya Bang Mimin minta maaf ya. Cukup sekian, terima kasih.